mengkritik bahwa semua menteri luar negeri anggota G20 akan hadir. Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa seluruh Menlu anggota G20 akan hadir di pertemuan Foreign Minister Meeting atau FMM G20. Rencananya FMM G20 akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juli 2022 di Bali, Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Retno Marsudi pada konferensi pers secara virtual di YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 1 Juli 2022 lalu. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 2 Juli 2022, Menlu Republik Indonesia mengatakan pihaknya mendapatkan konfirmasi terkait hal tersebut melalui saluran diplomatik. Kosirpa G20 Dubes Dian Triansyah Jani pada konferensi pers sebelumnya menyatakan bahwa mayoritas Menlu G20 akan hadir secara langsung di Bali. Menlu RI tersebut menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para koleganya yang telah menyampaikan komitmen dan konfirmasi untuk hadir. Dikatakan olehnya, saat ini situasi dunia memang masih sulit. Oleh karena itu, disitulah pihaknya perlu bekerja sama menjalankan komitmen untuk perdamaian dan kemanusiaan dunia. Dikabarkan FMM G20 di Bali akan fokus membahas isu-isu yang dilihat dari perspektif lebih global dan juga aspek politik di tengah situasi yang sangat tidak menentu. Indonesia optimis pertemuan para Menlu akan menghasilkan outcome progresif. Terlebih pertemuan inilah yang akan menguatkan multilateralisme maupun solidaritas antar negara di tengah krisis global. Retno Marsudi mengatakan dunia menunggu para pemimpin G30 untuk menunjukkan kepemimpinannya bagi perdamaian, kemanusiaan, dan kemakmuran. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!